dan akhirnya pun Bob ingin dinner bersama ceweknya. Waduh, ada apel ini, kita ambil aja pakai ranting biar nggak kegigit. Langsung diganjel mulutnya di sini, diambil apelnya, ambil pelan-pelan, diambil sama Bob, dan Bob pun melanjutkan perjalanan. Kemana lagi? Waduh, ada ular, tapi kok tulisan restoran? Mungkinkah ini mie ular yang baru itu? Pakai sumpit saja, langsung diambil satu. Waduh, ularnya langsung kabur semuanya. Bob pun melanjutkan perjalanan lagi sampai di, waduh, ada monyet yang punya ikan. Ikan ini sangat bagus, kata monyetnya. Waduh, langsung kita belajar pakai pisau. Oke, pelan-pelan, dan waduh, ikannya lompat ke kali lagi. Waduh, Bob gak jadi makan ikan. Sekarang Bob suruh mancing sama monyetnya. Ini pancingannya. Oke, aku akan memancing ikan di laut. Langsung dia mau memakai umpan apa ya? Umpannya ini ulat aja. Ulatnya tapi kok besar banget ini. Langsung dilempar saja. Apakah ada yang makan? Ternyata ada. Tapi ikannya berhasil membawa Bob sampai ke lautan. Waduh, nyampe di tengah laut Bobnya. Milih ikan yang mana? Ikan yang biru. Waduh, Bob ditolong sama ikan biru yang besar. Bob langsung meraih ekornya. Jalan. Wah, kencang sekali. Kencang sekali. Bob mau dibawa kemana? Sampai di pinggir sungai. Waduh, langsung dapat ikan lagi. Dan akhirnya pun Bob mendapatkan ikan lagi. Sekarang saatnya untuk memasak ikan lagi. Ini Pak Monyet ikannya. Hore.